Baik, terusnya. Setelah diletakkan, sifat yang kedua adalah ditekan. Tamkinul yadain. Menekan kedua tangan di lututnya, itu ditekan. Ditekan, ada bentuk penekanan ya. Jadi benar-benar ditekan. Ditekan dua lututnya dengan tangannya. Tidak sekedar hanya diletakkan aja, tapi ada bentuk apa? Penekanan. Sebagaimana hadis Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kana adalah Rasul, idza raka'a, apabila ruku', amkana yadai, mengkokohkan kedua tangannya dari dua lututnya. Jadi dikokohkan. Jadi mengkokohkan kedua tangannya dari dua lututnya. Mengkokohkan kedua tangannya dari dua lututnya, itu dikokohkan. Dan mengkokohkan tangan kepada dua lutut itu hukumnya sunnah. Kenapa kok hukumnya sunnah? Karena yang ada hanya perbuatan Nabi. Dan asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah.